Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo youtubers, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Di kesempatan kali ini saya masih kepo-kepo membahas gaji para youtuber di Indonesia, dan saya akan mereview gajinya Ferdian Paleka. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, saya mengajak kepada kalian semua untuk mensubscribe channel milik Ferdian Paleka untuk menuju ke 300.000 subscriber. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan menjadi youtuber yang sukses. Langsung saja guys, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Dengan nama channel Ferdian Paleka, telah mengupload video sebanyak 35 video. Subscriber atau pelanggannya mencapai 297.000 subscriber. Videonya tayang sebanyak 11.977.246 kali ditonton. Untuk country atau negara yaitu Indonesia. Channel tipe kosong atau belum terisi. Dan Ferdian Paleka bergabung bersama YouTube pada 25 November 2019 yang lalu. Sejauh ini Ferdian Paleka menempati total grade atau kelasnya yaitu B-min, social grade rank urutan ke 528.382. Subscriber ranknya menempati urutan ke 85.537. Video viewers ranknya urutan ke 397.044. Country rank di Indonesia Ferdian Paleka menempati urutan ke 3.285. Channel tipe kosong atau belum terisi. Untuk mendapatkan subscribernya dalam 30 hari terakhir, Ferdian Paleka mendapatkan 2.000 subscriber. Ini menurun 33,3% guys. Selanjutnya videonya atau pendapatan subscribernya dalam perharinya mencapai 1.000 subscriber guys. Kemudian videonya tayang ini ada yang 7.000, ada yang 6.000, ada yang 12.000. Ini ribuan ya, rata-rata ribuan hingga puluhan ribu guys. Kemudian pendapatannya ini dalam perharinya mencapai 2 dolar sampai dengan 29 dolar ya. Ini satuan hingga puluhan dolar dalam perharinya guys. Selanjutnya guys, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang gaji atau pendapatannya dalam satu bulan terakhir. Terendahnya mencapai 58 dolar sampai dengan 923 dolar guys. Kemudian pendapatan tahunannya terendahnya mencapai 692 dolar sampai dengan 11.100 dolar guys. Langsung saja kita konversikan ke dalam rupiah guys. Ya, kita tunggu sejenak guys. Untuk saat ini nilai tukar rupiah mencapai 14.348 rupiah. Ya guys, sebentar kita tunggu dulu ya. Untuk pendapatannya terendah dalam satu bulan terakhir mencapai 58 dolar guys, seperti ini ya. Maka pendapatannya dalam satu bulan terendahnya mencapai 838.069 rupiah. Selanjutnya pendapatan tertingginya dalam satu bulan terakhir mencapai 923 dolar, seperti ini guys. Maka pendapatannya sebesar 13.336.868 rupiah. Selanjutnya pendapatan terendahnya dalam satu tahun terakhir sebesar 692 dolar guys, seperti ini. Maka yang diperolehnya sebesar 9.999.038 rupiah. Selanjutnya pendapatan tertingginya dalam satu tahun terakhir mencapai
$11,100 $11,100 seperti ini guys. Maka pendapatannya sebesar 160.389.206 rupiah. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menginspirasi dan memotivasi kepada para YouTuber pemula di Indonesia. Demikian guys, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.